were driving Singapore from number 11 Strawberry. There was a car of SUVs and the MTN, making an entrance to the maneuver all the time, coming at the height of about 100 feet. QDM dikatakan akan naik taraf armada Hornet dan Sukhoi sebelum ianya diganti. Dipetik daripada sumber utusan, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bakal menaik taraf armada pesawat tempur FA-18 di Hornet buatan Amerika Syarikat dan juga Sukhoi Su-30MKM Flanker buatan Rusia. Menurut laporan media antarabangsa juga, kedua-dua model jet pejuang berkenaan dijangka mampu untuk beroperasi untuk tempoh yang lama, sehingga tahun 2035 dan 2040. Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad dilaporkan mengesahkan pesawat tersebut malah dapat berfungsi dengan berkesan melalui siri program penambahbaikan biasa. Ini termasuklah proses rutin penyelenggaraan secara berkala dan setelah melewati tahun yang ditentukan, dua model jet tersebut akan diganti dengan pesawat generasi baru, ujarnya. Ketika ini, FA-18 di Hornet ditempatkan di Skuadron 18 Pangkalan Butterworth, Pulau Pinang, manakala Su-30MKM Flanker di Skuadron 12 Pangkalan Gong Kedah, Terengganu. Dikatakan QDM akan melaksanakan program implementasi reka bentuk selama 12 tahun bermula pada tahun ini melibatkan 8 pesawat Hornet yang diterimanya itu sejak dekad 1990-an yang lalu. Sementara 18 pesawat Sukhoi bakal menjalani program kehidupan lestari dan peningkatan pertengahan hayat yang memanjangkan tempoh usia ketahanan selama hampir 20 tahun. Susulan inisiatif tersebut, TUDM hanya akan melakukan kajian semula mengenai pesawat tempur pelbagai peranan ataupun MRCA untuk penggantian dua model berkenaan selepas tahun 2030 kelak. Langkah itu diambil ekoran TUDM pada masa ini dalam proses pencarian model baru bagi menggantikan 18 jet tempur ringan BAE Hawk dan 7 jet latihan penggempur MB-339CM Air Maki. Tender antarabangsa untuk perolehan pesawat LCA telah dibuka oleh Kementerian Pertahanan pada 22 Jun kemarin dan telah ditutup pada 22 September baru-baru ini. Ianya sejajar dengan program CAP-55 keupayaan TUDM yang dilancarkan pada tahun 2018. Dua armada pesawat BAE Hawk buatan Britain itu masing-masing ditempatkan di dalam Skuadron 15 Panther di Pangkalan Butterworth dan Skuadron 6 Cakra di Pangkalan Labuan. Mungkin ada di antara kita yang mengharapkan agar Su-57 memasuki inventory TUDM sebagai pengganti pesawat MRCA terbaru buat negara ataupun setidak-tidaknya program MRCA diteruskan. Tetapi bagi admin, ibarat kata pepatah orang tua-tua, Allah membeli, menang memakai dan jangan pula kita mengikut bidalan. Biar pape asal bergaya. Jika anda mempunyai pendapat yang ingin dikongsikan, sila tinggalkan komen di ruangan komen di bawah. Sudah pastinya admin yakin dengan apa sahaja keputusan terbaik oleh Malaysia.